kau saragi ya? Saya perdiri, aku bilang. Ah bukan, saragi kau. Saya perdiri, kau polisi ya? Bukan, udah pensiun. Kami nyampe ke sana, kami berangkat, kami pesan juga satu teko kecil. Pas mau habis satu teko kecil ini, dia sudah ribut di meja lain. Di meja lain, terakhir dia mendatangi saya. Kau saragi ya? Saya perdiri, aku bilang. Ah bukan, saragi kau. Saya perdiri, kau polisi ya? Bukan, udah pensiun. Nah, terus pergi dia, keluar gitu, naik kereta. Kira-kira setengah jam balik dia, udah pakai baju dinas, bawa tas, nengteng sangkur. Tanyanya lagi saya, kau kan saragi kan? Tidak, saya bilang. Itulah diayunkannya sangkurnya sama aku. Pertama, menurut saya nggak kena, ketiga baru kena. Sebenarnya kenal betul tidak. Karena sebenarnya dulu di Gunung Geria pun jarang ketemu. Entah karena ada dendam dia nengok marga saragi polisi, kita kurang tahu, karena dimaksakan saya saragi. Kalau dibilang mabuk biasa nggak parah sampai gitu, sampai abangnya pun didorongkan. Saya nggak tahu lagi kejadian, saya itu sebab rumah sakit.